Cara halau ular. Sembur apa-apa pewangi atau penyegar udara tempat ular berada. Ular tersebut akan pergi dengan sendiri. Cara halau lipan. Letak garam halus atau kasar pada lipan atau tempat-tempat lembab yang menjadi kesukaan lipan. Lipan tidak akan datang ke tempat tersebut. Cara halau lipas. Hiris daun salam halus-halus dan taburkan di tempat lipas berkeliaran. Lipas tidak akan kembali lagi di situ. Cara halau anai-anai. Sembur kapur sirih di mana anai-anai berada di rumah Anda, baik di dinding atau perabot. Anai-anai akan mati akibat kepanasan. Cara halau tikus. Taburkan serbuk lada hitam pada tempat yang biasa Anda jumpa tikus. Tikus akan menjauhi tempat tersebut. Cara halau cicak. Sapu dan letak tembakau di celah dinding atau ceiling rumah Anda. Cicak akan lari menjauhi rumah Anda dengan serta-merta apabila tercium baunya. Cara basmi tungau. Letaklah kulit durian atau bunga pandan di tempat tungau hinggap. Bau dari bahan tersebut menyebabkan tungau mati. Cara halau lalat. Hiris daun pandan menjadi potongan kecil. Letaklah di mana lalat selalu hinggap. Lalat tidak akan hinggap lagi di situ. Cara halau semut. Taburkan serbuk kopi pada kawasan yang biasa didatangi semut. Semut akan menjauhi kawasan tersebut. Cara halau nyamuk. Letaklah kulit limau pada tempat di mana Anda mau nyamuk tiada. Nyamuk tidak akan mendekati tempat itu. Sekian, kami GGD. Terima kasih.